I own this shit all week. This beat's for all my freaks. We're running on no sleep. So line the shot up because this party's jumping. We turn the volume up and don't stop till we get enough. Halo guys, welcome back to my channel Barok Farisco. Di depan gue sudah ada Jupiter Z1. Ini terbaru bulan ini ya, tahun 2022 bulan ini. Ini ada warna cyan dan di sebelah kanan ini warna black. Ini ada kombinasi cyannya juga. Kalau yang cyan ada kombinasi yellow. Kita langsung review dari yang cyan. Di sini di headlamp, di batok stang atau headlamp atau cover stangnya ada ini warna kuning sampai ke belakang ya, sampai ke belakang speedometer. Jadi dari depan samping sampai ke belakang untuk lampunya masih mempertahankan dua. Jadi kayak burung hantu. Untuk tengahnya hitam. Kemudian ke bawah di sini ada logo Yamaha. Ini timbul. Untuk bodinya ini warna cyan. Ini di sebelah kanan dan kiri ada motif bendera. Dan dari samping seperti ini. Ada kombinasi kuning stabilo ya. Ini ada emblem Yamaha. Ada tulisan Yamaha terus Z1. Warna putih. Untuk spakbornya warna cyan. Ini namanya warna cyan, tapi ya kayak biru atau hijau toska. Untuk lampunya, lampu kota dan sein seperti ini. Masih bolam semua ya, tidak ada yang LED. Di tengahnya ada bolong-bolong ini. Ini tempat klakson. Kemudian ke ban, velgnya masih sama ke seperti generasi yang lama, tidak ada perubahan. Untuk bannya ini ukuran 70/90 ring 17. Rem cakram dengan kaliper 1 piston. Kemudian ke bagian saklar stang, di sini hanya ada starter. Kemudian di kiri lampu dekat, lampu jauh, sein dan klakson. Untuk speedometernya masih biasa ya, analog, masih jarum. Ada speedometer, odometer, fuel meter, kemudian ini gear indikator, netral 1, 2, 3, 4, engine check. Untuk spionnya, spion khas Yamaha. Kebanyakan Yamaha spionnya seperti itu. Di sini motif segi enam seperti sarang lebah. Untuk mesinnya warna kiri. Kemudian di bodi ini, di belakang ini warna hitam dengan stiker cyan dan tulisan Z1 warna kuning. Kemudian Jupiternya warna putih. Untuk di bagian bagel seperti ini warna hitam. Ini lampu belakangnya berbentuk arrow, panah ke atas ya. Di atas lampu ini bodinya warna kuning, kuning stabilo. Jadi berbeda ya, mencolok. Perbedaan yang mencolok dengan bodi sampingnya. Jupiter Z1. Kemudian kita beralih ke yang warna black. Ini blacknya kombinasi warna cyan juga, warna toska. Ini dari depan seperti ini. Untuk yang
cover stang warna cyan. Itu warna kuning, di sini warna cyan. Tengahnya tetap warna hitam doff sama. Dan untuk speedometer sama saja, tidak ada yang berbeda. Ya, seperti ini ya. Untuk bodi tebing depan ini warna hitam. Ini kombinasi putih merah, kemudian ada tulisan Jupiter Z warna cyan dengan list putih. Tampak samping seperti ini. Jupiter Z1. Ini ada seperti bendera balap hitam dan cyan. Seperti biasa ada logo Yamaha Z1 warna merah putih. Z1-nya warna cyan. Spakbor warna hitam. Jadi ini dasarnya hitam. Ini speedometernya sama ya. Jarumnya merah, kemudian di angkanya putih, terus lingkarannya warna biru. Ini juga motif. Untuk blok mesinnya warna grey sama. Itu juga warna grey. Ke swing arm juga warna grey. Ini Jupiternya warna cyan, kemudian Z1-nya warna merah. Full injection warna merah, kombinasi merah putih dan cyan. Ini suspensinya suspensi ganda ya. Ini bisa dilihat dari belakang, ini suspensi ganda. Ini untuk bagian atas lampunya warna hitam, jadi hitam semua. Bagelnya juga warna hitam. Untuk joknya ini ya biasa, warna hitam juga. Ini tampak knalpotnya kecil ya, kecil, warna hitam dengan cover chrome. Untuk kuncinya masih shutter key, masih biasa. Ini untuk keamanannya ada penutup magnetnya, pengaman magnet seperti ini ya. Jupiter Z1. Oke, seperti itu Jupiter Z1 terbaru ini. Jadi penyegaran warna ya, tidak ada perubahan untuk dari desain. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.